Nama saya Bambang Haryanto. Saya juara nasional drag race dari tahun 2002-2003 dan saya sekarang sebagai advisor untuk drag race di bengkel Supernova WRD Racing Team. Saya memberi masukan untuk teman-teman yang ingin balapan dengan mobil apa, spesifikasinya mau apa, tujuannya mau apa gitu. Karena kan setelah saya ikutin, saya dalamin sampai saya buka bengkel sendiri, ternyata banyak yang didapat dari drag race ini gitu. Gak semua sekedar balapan lurus, tapi juga ada sisi untuk perfeksionis gitu. Kita juga harus akurat semuanya, karena di dalam drag race ini modifikasi itu cukup ekstrim ya, apalagi di bidang mesin. Jadi ya segala sesuatunya benar-benar harus perfect, benar-benar perfect gitu. Jadi salah sedikit aja ya itu udah urusannya ya hancur gitu. Gak murah untuk zaman sekarang ini, untuk bikin mobil balap lagi itu udah gak murah. Jadi benar-benar dari saya pun mengatih mental, perfeksionis saya. Saya mulai drag race dari umur 13 tahun. Mulai dari bangun balap motor dulu, cuman gara-gara dulu nggak bisa bawa, akhirnya saya bangun mobil. Si Princess ini sebenarnya mobilnya masih baru ya. Baru, kita baru bikin mobil ini, dan juga untuk spesifikasi mesinnya sendiri, dia menggunakan mesin Honda H23 yang notabene-nya zaman dulunya mesin ini basicnya dipakai oleh Formula 3000 Eropa ya, oleh Honda. Untuk di drag race di Indonesia, penggunaan mesin ini pun masih sangat jarang. Bahkan bisa dibilang salah satu yang sukses ya baru ini gitu loh. Berpindah ke pemilik yang baru minta tolong di-upgrade lagi tenaganya, dan saya mencoba menaikkan kompresi dari 12,9 banding 1 menjadi 13,3 banding 1. Dari situ ada peningkatan dari yang tadinya 360 menjadi 390 HP. Quick shift kita pakai kecun karena sebelumnya pemilik yang awal merasa biasa aja gitu pakai punya Type R. Terus si pemilik yang baru ini pada penampilan perdananya miss gear terus. Dia beranggapan karena tuasnya yang terlalu oblak, akhirnya kita beli yang pro seriesnya dari kayak kecun, dan sampai saat ini baik-baik aja gitu. Untuk suspensi kita pakai DGR coilover. Untuk kekerasan kita mengikuti seperti mobil-mobil di luar, kita pakai depan 12 kilo dan belakang 18 kilo. Untuk ban bagian depan kita pakai Mickey Thompson 24,5, lebar 8, ring 15. Slick tire ini sebenarnya banyak pengaruhnya di start. Pertama kali mobil ini keluar, dia udah bisa memecahkan rekor ya, rekor nasional dengan waktu 11,5 detik ya. Dan itu untuk mobil sekelas Estilo dengan spesifikasi normally aspirated atau NA, itu udah Holy Land ya disebutnya ya, Holy Land lah ya, udah ada tanah suci lah untuk mobil-mobil Honda gitu. Ini mobil saya yang pertama kali saya buat balap. Waktu itu saya waktu balap, bapak sih sangat support banget ya ke saya. Karena mungkin buat membentuk kepribadian saya, jadi memang keluarga support banget. Jadi setiap saya mau balap kemana aja seluruh Indonesia, itu kita selalu di support sama bapak sama ibu.
Karena saya dulu sih anaknya, mungkin gara-gara saya dulu anak, saya anak kedua kebetulan. Saya tuh anaknya cengeng banget. Jadi setiap kali mau ngapa-ngapain, gak mau, gak berani. Setiap kali apa harus ada orang tua, harus ada mama, harus ada papa. Jadi saya harus dipacu, ada yang triggernya supaya gimana saya bisa lebih baik kan. Nah itu menurut Bapak, di balap ini saya bisa membantu karakter saya ini sekarang. Sekarang beda ya, motivasi yang terbesar kalau yang dulu saya selalu nguber buat bisa jadi juara nasional. Jalan kemana-mana, ke Medan, ke Palembang, setiap kali event balap selalu turun. Cuman kalau sekarang motivasi terbesarnya fun. Karena ya mungkin saya sudah jauh lah jenjangnya daripada yang kemarin-kemarin. Akhirnya sekarang balap ya untuk senang-senang. Cuman ya kalau sekarang ini yang paling terbesar ya buat bisa gabung sama teman-teman lagi supaya nggak putus kekeluargaannya. Supernova, supernova itu kan dengan artian ledakan bintang ya, yang sangat dahsyat ya di angkasa ya, di antariksa ya. Jadi memang ada beberapa pembalap di bengkel juga dengan akhirnya kesini mereka tidak lagi memikirkan untuk bagaimana saya harus jadi juara satu gitu loh. Tapi mereka memikirkan bagaimana mobil saya untuk bisa memecahkan rekor gitu loh. Jadi memang ya udahlah, ledakan itulah gitu lah yang fantastis ya itu supernova.